Kepala SMP Negeri 23 Kendari Suaidin memaksimalkan belajar sistem daring kepada siswa kelas 7 dan 8. Belajar daring siswa tersebut diungkap Kepala Sekolah SMP Negeri 23 direspon positif oleh siswa karena khawatir ada penularan COVID-19. Belajar daring siswa SMP Negeri 23 dilaksanakan sesuai arahan pembelajaran dari guru bidang studi. Siswa yang memiliki kelengkapan sarana Android diimbau bisa membagi pengetahuan pelajaran kepada rekannya yang belum memiliki handphone. Ini kemarin kan kami rapat di dinas, itu pemelapannya sebenarnya sampai hari Sabtu ini. Oh, Sabtu. Sabtu ini. Tapi itu belum ada kepastian, jangan sampai ada perpanjangan lagi. Oh, jangan sampai. Iya, dilihat kondisinya dulu kalau rapat COVID ini, yang punya yang terpapar ini, kalau memang ada edaran nanti akan diperpanjang lagi. Sejak kebijakan PJJ berlaku, sekolah terus melakukan pemantauan eksistensi belajar siswa melalui pemberian materi dan tugas-tugas. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.